السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القائل إن الدين عند الله الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal wa ta'atihi la'allakum tuflihun qala Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah kemuliaan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam dan juga nikmat al-iman. Kerana dua nikmat ni Allah Subhanahu wa taala tak bagi melainkan hanya kepada orang muslim. Dan juga dengan sebab Islam dan juga al-iman, insya-Allah kita akan dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sedang jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ingatlah kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala
akan bagi pertolongan kepada kita dengan sebab kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita selalu ikuti sunnah nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sebaliknya kita tidak taati kepada Allah, maka kita akan hadapi dengan kekalahan, dengan sebab kita paling daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan sebab kita paling daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab tu sudah Jumaat yang dirahmati Allah, di hari ini kita banyak nampak tengok katanya alamat-alamat kelemahan umat Islam pada hari ini. Kita di antaranya yang kita boleh tengok perhati ialah kelemahan umat Islam, iaitu kita tengok berpecah belah, tidak ada bersatu padu, tidak ada kuasa di dalam menolongkan saudara kita yang mana dok menahankan Masjidil Aqsa pada hari ini. Sebab tu kita mari kaji ulai alik pada hari ini. Katanya sebab apakah umat Islam sekarang jadi lemah? Kerana apakah umat Islam sekarang jadi berpecah belah? Kenapakah pemimpin-pemimpin Islam di hari ini tidak bersatu, mereka tidak ada amanah, tidak suka kepada nizam khalifah, dan juga mereka tidak untuk nak memerintahkan mengikut syariat Islam yang mana datang daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu adakah kelemahan ini sebab-sebab yang kita sebut tadi pernah berlaku pada umat yang dahulu pada kita, pada masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya ya, pernah berlaku. Ketika satu contoh, ketika mana berperangai Uhud, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala katanya, walaqad sadaqakumullahu wa'adahu itu istahsunahum biiznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridu ad-dunya wa minkum may yuridu al-akhirah. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala wayak sebabnya jadi kelemahannya umat Islam pada masa tu, di antaranya ialah tanaza'tum, berselisih, berpecah belah di antara satu sama lain. Nabi royak kata hodok juru duk menyupik tu jangan turun 40 orang duduk atas bukit Uhud. Tapi apabila siapa masa sungguh nampak tentera lari, 30 orang turun tinggal 10 orang je duduk atas tu. Maka tidak boleh menahan daripada seteru Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mereka itu deraka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tidak ikut apa yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kepada dia, mereka tidak patuh. Dan juga mereka suka kepada dunia dengan sebab nampak harta daripada pemperangnya pakat turun berebut untuk nak ambil harta. Itu pucanya kelemahan umat Islam pada masa itu. Apakah puca pada masa kita? Adakah Nabi bercakap ataupun royak kepada kita? Ya. Dan setiap apa yang Nabi royak sebab kelemahan umat Islam pada zaman akhir ini, itu bukan daripada ramalan Nabi, seka-seka Nabi, tak. Tapi setiap apa yang Nabi royak kepada kita itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam satu kitab namanya Kitab Al-Qiyamatus Sughra bagi Ashkar, yang royak hadis daripada Sauban, diterbit oleh Abu Daud, iaitu Nabi bersabdanya, yushiku an tuda'a alaikumul umam kama tuda'a al-aklatu ila qas'atiha faqala qailun awa min killatin nahnu yawma izin faqala bal antum yawma izin kasir walakinnakum rusak karusak isai. Adik panjang lebar yang nama Nabi sebut adik tadi. Para sahabat duduk sekali dengan Nabi. Nabi katanya seolah Nabi nampak apa yang berlaku dalam hadis tadi tu tak ada dah perbandingnya, misalnya yang lebih paling dekat yang mana berlaku dengan kita pada hari ini. Kerana Nabi kata adanya kalangan umat Islam tu, mereka ditindas, dihuli, digodai oleh al-umam, iaitu umat-umat yang tidak
bertauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada Yahudi, Nasrani dan juga Majusi, pakat capur tangan mari dah hantar umat Islam. Seolah kata umat Islam pada masa tu Nabi kata sepengah hidang makan ni, pakat jepuk sikit sore, pakat cobek, pakat tibuk. Ada di kalangan para sahabat tanyanya, awam min killatin nahnu yauma iz, adakah kita pada hari itu ya Rasulullah, kalangan kita sedikit, kita sikit je nak boleh datang boleh lagu tu tu ikut suka hati dia mau nak buat tu. Nabi kata bal antum yauma izin kasir, bahkan kamu pada hari itu kalangan mu banyak bukan sikit. Kita tengok dia hari ini berapa puluh juta umat Islam, setiap jarak, setiap tempat, setiap negara ada umat Islam, dan berapanya berdiri daripada Daulatun Islamiyah, dipanggil negeri Islam yang memerintah oleh pemimpin Islam. Tapi Nabi kata walakinnakum usa, tapi kamu tu sepengah buih yang ada di laut, sepengah buih laut. Kita perhati tengok buih laut lagu mana. Buih laut ni tidak ada kekuatan. Buih laut ni tidak ada traktore nizam berselisih, tidak berhubung di antara satu sama lain. Buih laut juga dia ikut apa yang dibawa oleh air. Ikut air, air bawa ke mana pergi kau tu, tidak ada pendirian, lemah. Maka kita perhati tengok, adakah kita di hari ini kita ikut apa yang orang barat heret kita masuk ke lubang dok kita teruk. Masuk ke lubang dok seperti mereka itu, seperti mana buih tu air kedak. Kita perhati kata umat Islam kita hari ini apakah dah jadi? Sudah jumaatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di hari ini berapa banyaknya umat Islam? Tapi sayangnya kerana kita dapati Islam mereka itu hanya nama sahaja. Sebab hidup mereka itu selalu bercanggah dengan apa yang digaris oleh Al-Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati tengok, mengaku kata Islam tapi pakaiannya, minumannya, makanannya, gerak-gerinya bercanggah dengan Islam. Kita boleh perhati tengok umat Islam hari ini, pakaian Masya Allah tak ada rupa Islam sikit apa. Kalau ada tutup aurat pun, tutup aurat semacam orang moden zaman sekarang, katuk situ, timur sini, bukuh, bukan orang panggil berhijab. Anak-anak muda kita pula tak kenal Islam, mucak kalimah la ilaha illallah tak pandai, katanya kenal kedak tiga kul, kenal kedak suratul kul, tak kenal. Itu yang kita dapatnya. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia biasa kata, dia kata ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aw min halal aw min al haram. Akan datangnya satu zaman kepada umatku bahwasanya seseorang itu tu dia tak ada heran katanya benda yang dia cari makan tu hasil masuk dalam hidup dia tu adakah daripada benda yang halal ataupun benda yang haram. Tak kira di hari ni anak-anak Islam kita dok main judi selok setara mana, di hari ni anak-anak kita tikebo, di hari ni anak-anak kita tidak berbeza dengan di antara Abdullah dengan Somchai. Sebab tu kalaulah diserang oleh seteru Allah SWT, tak kaduk kita, iman kita tak agak nak wisupa dengan tentera Qassam, Hamas, jauh kita. Mereka apa itu, perempuan mereka sanggup untuk nak mati dalam rumah tak jauh hijrah kerana nak wis pertolongan kepada tentera Hamas, untuk nak menahankannya Baitul Maqdis. Tapi kita perhati kepada kita hari ini, sungguh kedak hasil kita ambil di hari ini, tak kira reba tak reba, tanah orang tak orang kita ambil.
Itu pucanya wakwi kita tu nampak katanya tidak pakai ya panggil. Wusak ka wusak as-sail seperti mana Nabi kata tadi. Dan juga kita mengaku kata Islam kita. Tapi gerak-geri kita dalam hati kita penuh dengan daul umam. Penyakit ummah. Nabi biasa kata sayusibu ummati daul umam. Akan timpa kepada umatku penyakit umam. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah wa madaul umam. Nabi kata al-asharu wal-bataru wat-takasuru wat-tanajushu wat-tabagudu wat-tahasud. Daul umam tu berapa? Al-asharu, iaitu suka duduk galik, bersuka ria. Orang badah pun tak pada, duduk tepi masjid tak khabar. Subhanallah, suka bersuka-suka berriak tapi tak sah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-bataru, cari kekayaan, tunjuk kemewahan kepada orang lain. Sebab tu Nabi tak biasa takut kata umat yang mati dengan sebab lapar. Tapi yang Nabi takutnya umat dia mati dengan sebab kemewahan. Subhanallah. At-takasuru, rasa tak cukup semua. Boleh dah nak pula. Tak kira halal tak halal, haram tak haram, tak kira. At-tanajushu, apabila nak banyak jadilah korupsian. Menyurilah, korupsianlah. Tak kira ambil hajat atas sampai ke bawah. Dia ada peluang aja makan belaka. Retaklah, batahlah, makan belaka. Subhanallah. Tanah orang tak tanah orang, kita makan belaka. Itu adalah yang mana Nabi kata buihnya. Sebab apabila diserai oleh seteru, tak lekat ada kita. Pendirian kita tidak ada al-iman. Subhanallah. Dan juga apabila timbul korupsi lagu tu, nak-nak kepada peringkat tabarut, beci-membeci di antara satu sama lain. At-tahasud, berdeki. Ini adalah pucanya yang kita nampak pada hari ini kelemahan umat Islam. Dan bukan hanya sekadar urusan dunia saja, tak cara hidup, makan minum pakaian saja, tak kita jadi lemah. Tak nampak pada hari ini penyakit kita. Bahkan di sudut ibadat pun jadi lagu tu juga. Seperti mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minal masjidi illa la yabqa minal islami illa ismihi wala minal qur'an illa rasmihi wa masjidun fahiya amiratun. Nabi kata akan datang satu zaman yang kita boleh tengok umat Nabi Muhammad tidak meninggal Islam mereka nama saja. Semayang tak, baca Quran tak, urusan agama tak, pakai perangai pun tak ada tubuh Islam, pergaulan pun tidak mengikut apa yang diatur oleh syarak Islam. Nama saja je Muhammad, Abdullah, Fatimah, tak ada isi dalam tu hak lain. Rupa saja hak luar jadi Islam. Nabi kata saat ini, bukan saya kata, sedang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Quran tu hanya ada mushaf saja. Masjid membesar masjid tapi tidak ada orang sembahyang. Tengok di waktu subuh berapa orang mari sembahyang? Saya tengok waktu lain. Nabi kata, ulama kata lagu mana, kalau nak tengok Islam, tengok pada maya Jumaat dan juga maya raya. Islam nak tubik Muslim. Tapi kalau nak tengok mukmin, tengoklah pada masa semaya subuh. Ketika tu mukmin tubik. Berapa baris? Boleh kedak dua baris, dua saf kita? Di hari ini, di manakah kita ambil peduli kepada urusan agama? Kita ajar kepada anak-anak kita akan semaya. Kita boleh gerak anak kita pergi sekolah, tapi tak gerak anak kita semaya subuh. Kita boleh letakkan jam, menggerakkan diri kita, mengkejutkan diri kita supaya pergi kerja, tapi semaya kita tak ada letak. Masya Allah, ini adalah kelemahan kita. Ini adalah kelemahan umat Islam yang kita nampaknya. Sebab tu, sedang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi kata sebab itulah di akhir zaman ni
Nabi katanya, wala yanzi'annallahu min suduri aduwakum mahabata minkum wala yakzifannallahu fi kulubikum alwahan. Dengan sebab itulah Nabi katanya, Allah Subhanahu wa taala akan cabutkan di dalam hati-hati seteru kita sama ada Yahudi, Nasrani dan juga orang-orang Majusi, orang Buzi, tidak takut kepada orang Islam. Pelekeh, tak takut. Nak takut lagu mana? Hidup kita serupa dengan dia. Tidak berbeza. Ya tak semaya, kita tak semaya. Ya tidak membaca Al-Quran, kita tidak juga. Dia tidak kenal apakah rukun Islam, rukun iman. Kita pun tidak mendalami, tidak kenal juga, tak tahu juga. Tidak beza. Manakah yang nak takut kepada kita? Bahkan dia tu alat senjata lebih kuat daripada kita lagi. Apa yang nak takut kepada kita? Dengan sebabnya kehilangannya kita pemimpin yang adanya Al-Quran. Di hari ini kita tidak ada pemimpin yang berislam. Adanya pemimpin yang bersekolah. Yang nak kepada dunia tapi tidak say kepada agama. Saya dengan babo-babo pun untuk nak tunjuk yang kata yang ngaji ponok lagu tu je buat kita. Waliyazubillah min zalik. Dengan sebab tu, di hari ini kita kena cari pemimpin yang mana dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita jadi pemimpin yang ada kedak syahadah habis luar negeri, tinggi habis doktor, boleh puasa ada kedak? Tak ada. Nabi kita memerintahkan negara. Ada kedak senjata? Tak ada. Ada kedak awuk nuklear? Tak ada. Tapi yang Nabi adanya ialah hati yang sangat untuk khidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bawanya dengan Al-Quran. Itu yang adanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang buatnya kepada seteru itu takut kepada Islam pada masa itu. Sehingga Rom Persia tunduk kepada umat Islam pada masa itu. Kerana kita tidak ada pemimpin seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia pergi buka Kudus Palestin di hari ini, dia sangat hebat. Seteru Allah sebenarnya takut. Dan dia akhlak dia sangat mulia. Sehingga Raja Sofrianus, Raja Kristian yang merintah Kudus pada masa itu, serah anak kecil kepada dia, jang Allah kepada umat Islam. Sampai 50 ribu orang Kristian memeluk Islam dengan sebab kehebatannya Islam. Kita di hari ini tidak ada pemimpin seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah ketika ini nak serai Kudus, beberapa pelima perai orang lain lagi kata Abu Ubaidah so kacang lah. Kita ada 30 ribu, dia sampai 300, 400 ribu orang tentera dia. Allah dia pun lebih pada kita. So dah kacang lah. Allah kita, anak cucu kita susah. Khalid bin Al-Walid kata lagu mana? Kalulah kamu memperai kerana sebab mu rasa kata kamu banyak, memperai sebab dengan kekuatan kamu, seteru kita lebih kuat lagi, lebih banyak lagi. Allah semua kita lagu tu. Tapi nuqatiluhum billahi walillah. Di hari ini kita nak menyerangkan seteru kita dengan Allah kerana Allah. Walaupun orang setu-setu dunia mari menyokong fayah utara dan awal kita, la yugni minhu syai'a. Tidak terkaya kalau Allah SWT dengar kita. Abu Ubaidah kata lagu mana, kalau itu serailah kita. Sebab tu boleh Kudus di masa Umar bin Khattab. Kita tidak ada pemimpin seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yang kata lagu mana, la ya'ud al-yahud ila al-Kudus ma dumna rijal. Yahudi tak akan kembali, tak boleh jejak dalam Kudus ni selama mana kita ada rijal. Rijal yang ada Quran tu, rijal yang membegai dengan Islam tu. Di hari ni tak ada. Kita tak ada rijal hari ini. Sebab tu Yahudi masuk mudah hatta umat Israel di hari ini. Masya Allah. Sudah jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebab tu kita tak boleh semata-mata salah kepada seteru kita. Kita kena salah diri kita, katik. Pada masa ketika tentera Tatar pergi serang Iraq, dia boleh membunuh umat Israel lebih beratus ribu orang. Dia membakar masjid lebih banyak daripada 4,000 tel masjid. Dia membakarkan kitab-kitab Islam sehingga air laut jadi hitam. Hitam lenguk. Yang miyak.
Maka dia panggil ulama Islam yang ada hidup lagi. Dia kata, mana orang Islam? Ulama dia mari nak berdebat. Dia nak tanya. Maka adanya seorang ulama muda, berani dia pergi jumpa dengan Raja Tata. Raja Tata kata, ceritalah kepadaku sebab apakah aku mari surai kamu di hari ini, membunuh kamu 100,000 orang lebih, membakarkan masjid-masjid kamu, kitab-kitab kamu. Sebab apa? Ulama muda kata, kena sebabnya dosa kami yang mengajakkan kamu mari datang ke sini. Sebab dosa kita, sebab kesalahan kita, sebab kita tidak beristiqamah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Sa'ad bin Waqqas yang kata, kalaulah kita duduk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan akan datang kepada kita. Tapi kalaulah kita tu berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa itulah bagi kita Allah kepada seru kita. Bagi kita takut kepada seru kita. Bagi kita tak berani untuk menegaskan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat benarnya. Sebab tu kita tengok kepada diri kita hari ini, sungguh kedak lagu tu. Sungguh kedak dia hari ini. Kalaulah hidup kita kerana mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana untuk supaya kita ni mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh perhati, kata kita masuk tandas, masuk jamil tu, baik mari buat apa, kita kata ghufran, minta maaf Allah, apa dosa aku Allah, ketika tu baik jamil. Sebab apa? Sebabnya ketika kita duduk dalam tandas, kita tidak boleh menyebutkan nama-nama Allah, tidak boleh buat ibadat di dalam tu. Makna kata kita duduk dalam tu tu, kita tidak mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tubik daripada tu, minta maaf kepada Allah. Pas masalah lain lagi, berapa kali kita tidak mengingati? Masalah lain lagi, berapakah kita tidak menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu kita kena banyak lagi lah kata astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Setelah Jumaat, akhiri khutbah pada hari ini, jalannya kita nak ubah lagu mana? Tidak ada mana-mana jalan yang lebih baik daripada kita kembali kepada Islam yang berdasar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat para sahabat dia daripada masa jahiliyah, masa yang lebih teruk pada masa kita lagi. Tapi Nabi membina dengan apa? Dengan Quran. Membasahkan hati yang cemar itu dengan Al-Quran. Melembutkan hati yang keras itu dengan Al-Quran. Selain pada Quran, tak ada jalan kita. Kita di hari ini, kita kena kembali kepada Al-Quran. Tertera hamas sejuh sehari baca. Fadiyah tu ingat Quran 30 juh, 15 juh di hari ini. Kita berapa ingat? Berapa juz kita ingat? Berapa kita baca? Dengan sebab tu Nabi kata, sebab kita lemah pada hari ini ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita tengok kepada pemimpin pun hubbud dunya. Apa dia tak berani menyatu? Takut kisi dia orang baik. Takut tamnen dia jatuh. Apa tak berani nak lawat? Kerana kasih kepada harta, takut orang mari rapahnya. Itu jelas kepada kita. Umat Islam pun lagu tu juga. Itulah sebabnya. Sebabnya sejati ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Lepas tu cara nak berubah dia ialah kena kembali kepada Al-Quran semula. Kena ajar kepada anak-anak kita akal Al-Quran. Kena dia reti, kena baca Al-Quran itu, jerak tu dalam hati. Kalau tak tu dalam hati, tak jadi, sekadar suara sedap saja tak jadi lagi. Kena pahal sungguh jerak tu ada dalam hati. Nabi Muhammad SAW, Tuhan kata kepada dia, kata lagu mana? Ala kalbika litakuna minal munzarin. Muhammad, we jerak tu lah hati. Mu baca Quran, we serah masalah hati. We tubik kelakuan mu supaya dengan Quran. We turun lah hati. Tak turun lah hati, tak jadi. Dengan sebab tu, marilah kita kembali kepada Al-Quran semula. Sungguh semula dalam Al-Quran. We anak kita baca Al-Quran. We anak kita tu, we reti Al-Quran. Reti Al-Quran supaya kita sebar pula, dakwah pula Islam. Kerana hijau kita hari ni, kalau nak we lah. Oh, agama kita, ya Allah SWT akad semula saja. Waliyunziru kaumahum idza raja'u ilaihim. Kena pergi royak benda-benda yang mana Allah SWT hajar yang datang pada Quran dan juga As-Sunnah, supaya umat kita tu bertegah di dalam Islam, menjadi rupa Islam sungguh, bukan luar saja, ke dalam pun rupa Islam, dan juga witimanya Islam apa ni, iman yang sejati, yang yakinnya dengan pertolongan Allah SWT, barulah kita dapat kemenangan, barulah kita boleh
ubahkan penyakit-penyakit kelemahan umat Islam yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas kepada kita tadi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail wa allaw istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iya ya bitaqwallahi azza wa jal wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma fil li jami'i amwatil muslimin alladzina shahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu 'ala dhalik. Allahumma fi lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa nakihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa thawbul abyanu min ad-danas wa ghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa taqabbal shuhada'ana. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillash shirka wal mushrikin wa dammir a'daaka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal mushrikin. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Allahumma ajil muslimin wal mustad'afin min ar-rijal wal nisa' wal wildan fi Falastin. Allahumma aid masjid al-Aqsa ila rihabil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.